lah. So hari ni kita akan mulakan perjalanan kita dengan bismillah. Bismillah. Baik. Kita pun dah kelewatan. Tak ada, tak lewat pun. Oh, tak rushing. Lagi setengah jam lah. Sebab kita awal kan. Awal. Ha, nak sarapan pun boleh. Cinta. Amin. Amin. Boleh. Oish. Ha. Pada viewer, hari ni kita ada tournament yang penting. Okey, tournament apa? Di mana kita akan berlawan bowling guys. Setelah sekian lama kita tidak melibatkan diri dalam perlawanan bowling. Okey. Akhirnya hari ni ialah hari yang dinanti-nanti kan. Okey. So harap kita doing well lah untuk game kali ni. Betul? Betul. Okey. Awak nak bagi berapa tu? Dah lah tu. Dapat. Dia dah dapat satu sen tu. Aku tak tahu dia tekan macam mana. Tapi dia dapat lah satu sen tu. Memang. Allah. Pangan bedung lah orang cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang sekarang berada di IOI Putrajaya. Yeah, dan kita orang awal gila kat sini. Sekarang pukul 9.50. Ah, so kita orang ada macam tournament, mini tournament lah. Mini tournament. Ha, yes. Tu yang dikelola oleh tu ideal. Yeah, woo. So kita orang kat sini lah. Kita orang pagi-pagi mana ada orang. So okay lah, kita try our luck lah hari ni. So, kita akan main fun-fun ni. Fun-fun lah. So apa yang kita dah praktikkan selama berapa tahun kita dah mencuburi dalam bidang bowling? Dah 5 tahun lah yang main tak betul tu. So kita akan main tak betul lah lagi. Yes lah. See you again. Kita orang pun dah dapat briefing apa semua tadi. So apa nama team kita tu? Gagak putih. Gagak putih. Gagak putih kan? Gagak putih. So, selama mana datang putih tak tahu lah. So kita akan cuba yang terbaik ah. Hari ni kan kita buat yang terbaik. Tak tahu lah gagak putih ke hitam, kita tengok nanti. Kalau gelap tu maksudnya tak ada masa depan, gagak hitam. So team gagak putih nombor apa? 7. Oh, kita dah dapat lane kan. So dia nombor 7, kita
the training dulu baling. Ada 5 minit. So stay tune guys. So kita tengok skor daripada Daud. Rafa dia paling happy lah ini. Happy alhamdulillah. Walaupun early game tadi nampak macam baik. Pertengahan tu barai. Hujung tu alhamdulillah. Alhamdulillah, okay lah. First game ni macam ni? Boleh diperbaiki lagi eh. Okay, dah masuk second game. Okay. So, kita punya first game. Aku paling hancur lah. Okay, tak apa. Di last game ni kita keluar mata sikit lah. Alright, apa kita buat? Selesai dah majlis apa semua. So yang menang kebulan secara keseluruhan adalah kebulan GAGAK PUTIH. So hadiah yang kita dapat untuk ni, ni lah, ni dan ni lah. Dan mesti kita tanya kan, ni setiap individu akan dapat. Seorang dapat satu, Aidil dapat ni, aku dapat dan ni lah Daus dapat. So kita dah tanya yang putih ni apa kan. So, Daus, kau menang apa tu? Tadi saya menang motor. Dalam ni kunci kan. So, tadi dah kita dah perform semua kita. So, one of the member dapat overall point, the highest point lah kan. Which is, siapa lagi? Daus, dia dapat high score lah untuk dua. Kita ada dua frame. So, dia dapat high score sebab markah dia paling tinggi. And dia dapat lah benda lah ni. So, macam tu lah. So, dia dah dapat apa yang dia nak. Dia dah menang. So, tahniah. Rezeki kita tak tahu kat mana. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia di mana? Di lutut. Kita tak tahu. So kita pun nak balik lah, nak gerak. Kita pergi basing lah. So kita pun nak balik. So, okay, bye-bye.